Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update. Bersama saya Noris Tera, kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait pengusaha fotokopi di Ciamis terlibat judi online jaringan internasional. Pengusaha fotokopi di Ciamis, Jawa Barat, diduga terlibat jaringan judi online internasional. Pria berinisial TCA ini dilaporkan menampung transaksi judi online sampai 356 miliar rupiah. Kasat Reskrim Polres Ciamis AKP Joko Prihatin menuturkan bahwa TCA menampung dana judi online jaringan Kamboja. Petugas juga menemukan 216 rekening penampungan dana judi online yang dikoordinasikan oleh TCA. AKP Joko mengungkapkan pihaknya menemukan ada 216 buku rekening. Tindak kriminal ini terbongkar seusai polisi menemukan transaksi mencurigakan pada Sabtu 22 Juni yang dilakukan seorang warga barekbek berinisial YR. Setelah diperiksa, YR mengaku mendapatkan perintah dari TCA untuk membuat lima rekening bank berbeda-beda sampai akhirnya TCA ditangkap di salah satu hotel di Tasikmalaya pada Rabu 26 Juni TCA ditangkap saat hendak kabur ke Kamboja TCA sudah lebih dari tiga tahun menjalankan praktik judi online TCA sudah lebih dari tiga tahun menjalankan praktik judi online dalam beraksi TCA melibatkan adik ipar dan istrinya yang saat ini berada di Kamboja Demikian berita terkini terkait pengusaha fotokopi di Ciamis terlibat judi online jaringan internasional. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Sera dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.